Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sekarang saya akan membagikan sebuah cara kultur plankton ya, yang dari ukuran ini ya. Ukuran 10 liter kita bagi ke ukuran 16 liter ya. Sama seperti sebelumnya. Untuk yang 10 liter ini kita bagi menjadi 3 ya, ke ukuran 16 liter ya. Tapi karena di sini saya yang 10 liternya ada 4, saya akan bagi ke 10 karboy ukuran 16 liter ya. Jadi 2 karboy setengah ya untuk masing-masing ininya ya. Baik, karena di sini saya sendiri ya. Di sini sudah saya pupuk terlebih dahulu, yaitu sama pupuknya seperti yang ukuran 10 liter. Cuman dari dosis pemberiannya agak sedikit berbeda ya. Untuk yang 16 liter ini dosis pemberiannya EPCL 20 mili per 4 karboy ini ya. 4 karboy 16 liter. Silikat pun sama 20 mili per 4 karboy ya. 20 liter, ukuran 16 liter. Dan untuk ini ya. Untuk epigym, epigymnya 1 mili sama ya. Nah, di sini pupuknya ya. Di sini ada silikat dan di sini ada FE ya, PCL. Baik, kita langsung bagikan saja ya yang dari ukuran 10 liter ini ke ukuran 16 liter ya, jadi 2 per setengah bagian ya untuk masing-masing 10 liter ini ya karboy. Baik, dan ini yang baru saja saya tuangkan ya, yang dari 10 liter 4 karboy saya bagi menjadi 10 karboy ukuran 16 liter. Dan di sini saya sudah kasih aerasi ya. Di biar selnya itu tidak ngendap dan bertumbuh dengan baik. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya. Nanti bakal ada video selanjutnya ya, karena di sini bertahap nya sangat banyak ya. Dan saya di sini bikin videonya sendiri. Jangan lupa subscribe ya dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari video saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.